Halo, assalamualaikum sahabat sehat, selamat pagi. Mari sahur sahabat sehat, ini adalah hari sahur, hari terakhir kita di bulan Ramadan ya. Nah, sahur hari di bulan Ramadan yang terakhir ini saya bikin bubur gandum atau oatmeal ya. Dan ada brokoli, ada rebus telur, dan segelas setengah gelas air jeruk saya kasih es ya. Ini adalah sahurku yang terakhir kali di hari ke-29 ya, apa besok lebaran saya nggak tahu ya. Oke, pokoknya ini hari terakhir di bulan Ramadan ya teman-teman ya.
Assalamualaikum sahabat sehat, selamat pagi. Mari sahur sahabat sehat, ini adalah hari sahur, hari terakhir kita di bulan Ramadan ya. Nah, sahur hari di bulan Ramadan yang terakhir ini saya bikin bubur gandum atau oatmeal ya. Dan ada brokoli, ada rebus telur, dan segelas setengah gelas air jeruk saya kasih es ya. Ini adalah sahurku yang terakhir kali di hari ke-29 ya, apa besok lebaran saya nggak tahu ya. Oke, pokoknya ini hari terakhir di bulan Ramadan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sahur di hari terakhir ini sangat spesial buat saya karena bikin bubur ya sahabat sehat, ada rebus telur, ada brokoli dan gandum ya. Nah, mari kita makan teman-teman sama saya ya. Ini sangat simple dan sangat enak loh teman-teman. Ini yaitu bubur sehat ya. Masya Allah, ini enak sekali teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sama logodin ada dari padusa. Bismillahirrahmanirrahim teman-teman, ini enak sekali ya ampun. Ini saya bikin brokoli. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bubur gandum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Ini ini air jeruknya ya. Enak teman-teman. Oke teman-teman, saya mau makannya pelan-pelan dan terima kasih yang sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan selamat menjalankan ibadah puasa yang terakhir kali. Dan saya jika ada kesalahan, mau maaf lahir dan batin ya teman-teman. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya sebelumnya ya. Oke, bye-bye, see you next video. Assalamualaikum.